Definisi rame yang gak santai ini besti. Karena namanya ramean kali ya, jadi gak pernah sepi. Pokoknya gak lama lagi ya, keramaian ini harus kita buktikan. Ini tuh ada ramean ya, baru ramean buka di daerah Bintaro dan penuh banget. Ini lagi viral ya. Ini penuh banget tuh. Hai besti, udah makan? Itu pasti ramean ya. Enak. Gak ramean. Masih-masih. Ya tadi ya, orang itu penuh. Mau makan situ pakai waiting list. 2 hari sebelumnya orang udah harus mesen. Ngantri sampai ke Bogor. Hai. Udah mesen belum? Udah mesen. Best. Ini baru pertama kesini atau udah kesekian kali? Baru pertama. Baru pertama. Balik lagi gak ntar? Nah, Besti, kita pesen signature-nya yang ada di sini. Original ramen. Jadi kuah yang tercipta ini dari kaldu ayam yang diproses selama belasan jam. Baru deh guys, disajikan dan dilendingkan bersama mie ramennya. Aduhai. Jujur ya, di sini tuh karyawannya bener-bener non-stop abis untuk meracik si ramennya, saking membeludaknya orderan mereka. Untuk toppingnya, kita pakai chicken katsu, biar rasanya langsung I love you. Wih. Kalau buat yang membara di mulut, kita juga pesan yang hot spicy ramen. Kalau udah sama Teh Santi, kita kudu wajib banget ya makan yang pedas-pedas. Ditambah lagi, toppingnya pakai slice beef. Aduh guys, ini bener-bener perfect banget. Tadi kita juga pesan menu pelengkapnya kan War? Chicken karage dan ebi pura. Karena gak lengkap rasanya kalau makan ramen gak pesan 2 side dish manja ini. Makan ramen auto rich abis. Langsung aja ya Besti, kita kupas tuntas semuanya. Yuhu! Woi, Besti. Aduh benar-benar ya, ini ya. Ramenyan banget ya. Sesuai dengan namanya ya. Betul, karena terbukti di sini tuh penuh iya, banget. Iya, rame berarti dan ramenya. Dan orang tuh jajan di sini tuh enggak sendiri, War. Pasti kan ramenya. 1, 2, 3, 4. Ini ada ramenyan original ya. Ini kita kuahnya cobain tuh. Kuahnya dulu ya, Besti. Kuahnya kental banget, kita cobain kuahnya dulu. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, Mam. Yum, I like it banget loh guys. Ih, gurih, kental. Kan biasa kalau ramen itu kan kalau kental pas udah dingin kan. Ini masih panas aja udah kental loh. Kita cobain si ramennya ya guys. Tuh, ui. Ini teksturnya seperti apa? Serius guys, ini rasanya bener-bener endul banget. Mie-nya kenyal, lembut, kuahnya auto selalu mau seruput terus. Karena loh, ini mie-nya aja. Dia tuh bener-bener gurih ya. Mie-nya aja gurih. Tadi kuahnya udah, sekarang mie-nya dia gak keras, dia bener-bener lembut. Terus di mulut melted, langsung ambrai. Kita coba katunya ya. Nikmat banget, Besti. Daging ayamnya tebal, di luarnya garing banget. Enak. Ini aduh, ayamnya endul banget. Bener. Jadi, I like it banget aku. Si ayamnya tuh dagingnya tuh tebal dia. Karena dia bagian tulang, full daging, betul. Dan di luarnya garing ya, War ya. Garing. Jadi ekstra topping ya, guys. Nih. Mari makan guys. Chicken katsunya bener-bener gawat banget. Rasanya simple, tapi bikin lagi. Sumpah sih kalau buat aku worth it ya. Dengan harga yang buat aku gak terlalu mahal. Dengan dapetin ramen yang rasanya bener-bener nice banget loh. Betul. Oke, nah ini ada snack-snacknya juga. Ada ebi purai. Nih, sekarang kamu coba. Ya. Ini kita akan tahu. Aduh, ini pasti kebayang dong krenyesnya. Anur, aku mau makan gini dulu, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Ini ada kita udang. Kita buktikan sudah dibalur, ke ya. Garingannya. Yuk. Bismillah. Udang dan tepungnya tuh gurih dan fresh abis. Super krauk-krauk di mulut. Ada udang yang udah dibalur, ada tepung tempura. Sama dia pakai pangsit yang udah diiris-iris. Ya, tepung kayak pangsit ya? Iya. Dibalur pakai tepung basahnya tempura, jadinya kayak gini, kayak rambutan tuh berbulu dia kan. Sama ini sih enaknya, ingat ya. Yum. Aku mau balurin pakai si ramennya, coba cara ini ya, biar makin endol besti. Menu selanjutnya ada ramen spicy.
spicy itu ya. Hot spicy. Hot spicy ramen. Nih, cobain yuk. Bismillah, mari mam. Yum. Ini kalau menurut aku, ini gak usah diracik. Sama sih ya, cuma ini diracik. Lebih pedes ya. Gak usah diracik lagi. Masa sih? Ini udah pedes banget kalau menurut aku. Ih, banyak banget itu, sumpah. Ih. Wih, tuh lihat tuh. Ini aja udah ada sambal-sambal cabai, butiran-butiran dari kulit cabai. Iya. Ya, sok mangga, ha? Aku mau coba dagingnya dulu deh. Ayo, besti. Aku mau coba beefnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari mam. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Namanya hot spicy ya, tapi pedas, gak terlalu ganas. Dagingnya tuh ada rasa manisnya loh, Wak. Really? Coba aku cobain ya. Iya kan? Manis, gurih, asin sedikit ya. Tapi cocok ketemu sama si ramen yang hot spicy. Iya, betul. Nah, ada karagenya, Teh. Oke, kita coba karagenya. Tuh. Tebal-tebal ya, Teh? Yap. Awan mau cocok mayones apa chili oil? Aku chili oil. Aku mayones deh. Aku eksplorasi ya. Chicken karagenya super nyah. Ah, enak banget. Enak. Chili oilnya suka banget. Biasanya kan kalau orang kan cuma kayak pedas doang kan. Ditambah dengan karagenya yang super super I like it. Ya, chili oilnya enak. Karagenya juga. Coba ya, Bang. Ambil. Uy, besti. Enak banget. Ya. Ini mantap banget dan ini benar-benar rekomend buat kalian. Jadi wajar ya kalau orang-orang di sini rame, antri-antri sampai 2 hari di sini. Jadi emang rame terus, besti ya. Karena memang rasanya enak. Endor. Harganya terjangkau. It's worth it ya kan? Langsung kita rating aja. Langsung aja kita rating ya. Pada kepo kan tempat yang lagi viral ini, ramean itu yang lagi ada di daerah Bintaro. Ramean di daerah Bintaro dari 1 sampai 10. Ya. Ratingnya adalah 9. Tandanya bikin lapar. Approve.